penting. Untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting, angka stunting tidak boleh terlalu lama, karena setelah didapat survei ternyata masih banyak usia itu yang belum aktif, belum melakukan tugas. Termasuk begini isu ini kehadiran kami sekarang perusahaan Indonesia aktif sehingga kita bisa ditimpa setiap hari itu hingga kita terlalu berpengaruh itu mereka karena itu bapak ini sudah tahu stunting itu apa. Stunting itu sudah berkaitan dimana anak-anak kita ini yang membuat kami dia kondisi yang buruk, artinya fisiknya kurus, tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, itu yang disebut stunting. Misalnya dia sudah umur 5 tahun, tapi dia masih pede, badan kurus dan stunting. Harus secara rutin diperiksa, diukur supaya kita ketahui pertumbuhan anak. Maka pemerintah pusat menurunkan suatu kebijakan yaitu harus ada intervensi serentak yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu orang tua dalam menyiapkan kader-kader menyiapkan anak-anak emas kita yang mengalami untuk 10-20 tahun yang kedatangan mereka generasi yang meneruskan pembangunan di depan kita.